Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa dan kompak selalu. Oke sobat, kembali Rahmat Rian hadir di kanal BMC Chapter Lampung di kesempatan hari Senin 24 Mei 2021. Masih dengan highlight video-video mabar rekan-rekan BMC yang sudah dilakukan di malam-malam sebelumnya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan suguhkan satu video menarik ya. Di kesempatan mabar tanggal 24 bulan 5 2021. Yang kebetulan rute malam itu kita ambil dari Surabaya menuju Bangkalan. Oke, sejak awal memang sudah terindikasi satu player menggunakan gigi rusuk. Tapi enggak apa, karena memang ini satu kesempatan buat saya untuk bisa menguji sejauh mana kekuatan gigi untuk bisa menumbangkan bus Kalista. Oke sobat, langsung kita simak aja videonya. Sebelum itu saya coba salam-salami dulu ya rekan-rekan yang sudah hadir untuk ikut berpartisipasi di mabar malam itu ya. Halo, salam kompak buat Mas AA. Juga ada Mas AAM97 dan juga dari kita nih ya, dari rekan BMC User Buffer. Terus salam kompak juga buat bos muda, buat cucu kakek, buat Mama S3 dan buat Warul BCI. Oke, salam satu aspal semuanya. Dan satu player yang terindikasi menggunakan gigi rusuk itu ada Kitty. Halo. Salam kompak buat Mas Kitty. Oke sobat, setelah bertubi-tubi dihantam oleh serangan pengguna gigi, nyatanya bus Kalista masih tetap kokoh berdiri. Malah si pengguna nampaknya beralih ke rekan yang lain ya. Oke, saya coba buat tantangan buat dia untuk menghampiri kembali, tapi sepertinya dia nggak merespon. Oke deh, kita coba menuju ke sana aja. Oke sobat, akhirnya karena tidak diketemukan dan saya bisa berkumpul kembali dengan rekan-rekan yang selamat dari gelombang rusuh, menyisakan hanya User Buffer dan Mama S3. Akhirnya kita putuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Oke, saya masuk ke terminal, coba saya cari si pengguna gigi susu, ternyata tidak ada. Demikianlah sobat video yang saya bisa hadirkan untuk Anda, semoga bisa menjadi hiburan. Karena keterbatasan waktu, kembali saya harus pamit mundur. Terima kasih buat rekan semua yang sudah subscribe. Dan buat rekan yang ingin bergabung, silahkan untuk mengisi kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa melalui running text yang berjalan di sudut bawah layar, bisa melalui Facebook, bisa melalui
email juga bisa melalui WA, atau yang menggunakan Telegram bisa kontak melalui Telegram. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.